Sempat viral di mana sejumlah warga Gunung Karikil, Kelurahan Tugu Raja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya harus mencoblos surat suara pemilu 2024 di WC umum. Hal tersebut terpaksa dilakukan mengingat tidak ada lagi tempat yang bisa dimanfaatkan sebagai TPS. Meskipun di WC umum, namun petugas KPPS di TPS 36 ini berhasil menyulap WC umum menjadi tempat yang sangat nyaman untuk warga menyalurkan hak pilihnya. Seperti yang dirasakan oleh salah seorang warga, Fitri, meski mencoblos di WC, ia tetap merasa nyaman. Bagaimana Bu perasaannya mencoblos di WC? Campur aduk. Ada rasa bau Bu atau Bisi gimana? Atau gimana Bu? Ya, biasa aja. Nyaman nggak Bu tempatnya? Nyaman dong. Wangi-wangi. Wangi juga Bu. Tapi wangi Bu di dalam WC. Apa? Wangi atau bagaimana di dalam WC? Biasa aja dah, nggak ke... Ada tapi... sensasi yang lain nggak Bu? Ya cuman kalau dalam ini ya, dalam nyoblos, deg-degan. Gitu. Nyoblosnya deg-degan. Tadi sempat kesulitan nggak dengan banyaknya surat suara? Alhamdulillah. Harapannya Bu, pemimpin untuk Indonesia seperti apa sih Bu harapannya? Lebih maju ya, lebih bagus lagi. Fitri berharap dimanapun mencoblosnya, semoga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk bangsa Indonesia. Muhammad Hasbi, DarTV melaporkan.